Tarimentari mendapatkan tugas untuk merawat Mami Long Legs yang sakit. Nice. Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Seneng banget nih aku bisa ketemu lagi sama kalian semua kesayangannya Tari Mentari. Gimana nih kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus, amin. Guys, pengen cerita nih, Tari Mentari kok hari ini kelihatannya seger banget penampilannya guys, kayak cantik gitu ya. Waduh, percaya diri banget ya Tari Mentari ini. Udah cantik-cantik gitu kan ya, tapi ternyata hari ini Tari Mentari mendapatkan tugas untuk merawat Mami Long Legs yang sakit. Ini Mami Long Legs udah nyebelin, malah minta dirawat lagi sama Tari Mentari. Oke guys, video kali ini bakalan seru banget. Sebelum kita masuk nih pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Langsung di-subscribe guys. Okay. Karena Tari Mentari bukanlah YouTuber yang pelit dan sombong, video kali ini Tari Mentari bakalan kasih tahu nih di mana kita bakalan ambil video keren ini. Jadi guys, video kali ini aku ambil dari channelnya si Smile Bam. Nah, buat kalian yang suka banget dengan video-video satisfying yang seperti membersihkan kuku, membersihkan bisul, membersihkan gigi, kalian langsung aja ke channel Smile Bam ini. Pokoknya dijamin guys, kalian gak bakalan menyesal dan seperti biasanya, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Tari Mentari ya guys. Apakah kalian udah siap merawat Mami Long Legs? Kalau kalian udah siap, marki mul, mari kita mulai. Nah, ini dia daftar orang-orangnya loh. Kok nggak ada Mami Long Legs? Ini mana Mami Long Legs-nya, guys? Oke, yang di bulat itu. Dan, oh my God, ini tempat apa ya? Ini dia Mami Long Legs-nya. Waduh, parah banget kamu, Neng. Dicabut, guys, bagian perutnya. Oke, di sini ada otak, usus, sama paru-paru. Ini Mami Long Legs-nya dari mana nih sampai kayak gini? Yang pertama kita bakalan coba ngapain dulu nih? Cabut rambut besinya. Dicabut. Waduh, masih ada strum-strumnya, guys. Dan yang kedua, kita bakalan coba mencabut giginya yang penuh dengan besi-besi ini, guys ya. Satisfying juga ya nonton video kayak gini, guys. Jarang-jarang nih Tari Mentari melawat Mami Long Legs. Dan yang berikutnya otaknya dikeluarin. Waduh, ekstrim banget nih, brutal sekali guys, ternyata otaknya udah busuk guys ya, dan Mami Long Legs-nya kesakitan sampai matanya ketutup setengah tuh, otaknya disimpan di plastik. Kira-kira mau dibawa kemana tuh otaknya Mami Long Legs guys? Oke, dan berikutnya dinyalain komputernya akan membuat otak yang baru untuk Mami Long Legs. Dikasih otak yang itu guys, diganti otaknya ya. Waduh, Mami Long Legs kayak gini guys, kalau otaknya udah busuk gitu kan ya, bisa diganti guys, beda dengan manusia yang otaknya nggak bisa sama sekali diganti. Oke, udah kebuka lagi matanya. Dan sekarang dibikin lagi tengkorak kepalanya tuh guys, dijahit. Dan ditutup lagi bagian yang udah bolong tadi. Biar otaknya gak keluar-keluar guys ya. Dan diparut dong. Ini ngelihatnya kayak ngilu-ngilu juga ini. Oke, sekarang bakalan apa lagi nih? Oh, ini dia perut dari Mami Long Legs tadi guys. Dibikin-bikin kayak adonan kue dong. Berikutnya bakalan ditusuk. Oh my God, ngilu banget tadi mentari guys. Apa tuh? Oh, rambut dari Mami Long Legs tadi ya. Rambut dari Mami Long Legs sudah di situ. Dan sekarang bakalan diapain tuh? Disuntik, dimasukin cairan apa, guys? Oke, dia diam dan di situ ada tangan dari Mami Long Legs. Nah, dipasang dan disambungin kabel-kabelnya, guys. Oh, membuat tangan baru untuk Mami Long Legs, bukan rambut nih. Udah jadi tangannya dan wow. Oke, diambil dan dibawa ke, oh satunya lagi guys yang dibikin ya, kakinya dipasang dan kabelnya disambungin. Oke, ngilu banget Tari Mentari liatnya guys ya. Kakinya udah jadi guys, dan diangkat lagi dikasih ke Mami Long Legs. Sekarang kita bakalan bikin apa lagi nih? Dan sekarang di sini ada Mami Long Legs lagi, digergaji dong guys tangannya. Waduh, sakit banget ya ngeliat ini, tapi dia kan robot jadi nggak ada sakit-sakitnya guys. Dicabut tangannya dua-dua dan diganti. Oh belum guys, belum diganti. Matanya juga dicabut tuh. Matanya guys, waduh.
Mami Long Legs. Tari Mentari gak kuat nih kalau ngejagain Mami Long Legs kayak gini, guys. Itu dia mata baru dari Mami Long Legs. Ternyata Mami Long Legs cuma pakai soft lens gitu ya. Ditetes dulu atau lem tuh. Oh, kayaknya itu adalah lem deh. Oke, ditutup lemnya, diambil matanya, dipasang. Udah, sekarang matanya udah jernih ya. Bulu matanya juga dicabut, guys. Mau diganti dengan bulu mata baru biar tetap slay gitu ya. Iuh, ternyata di mulut Mami Long Legs ada ulatnya. Terbentar gak kuat, guys, menjaga Mami Long Legs. Oke, dibuka lagi dong. Apanya bak diambil, guys? Ih, jantungnya udah busuk juga tuh, guys. Dikeluarin. Dan di sini ada jantung yang baru. Diambil jantungnya, dipasang lagi ke jantungnya si Mami Long Legs. Oke, Mami Long Legs bisa gitu ya. Kalau dia sakit jantung, guys, bisa diganti jantungnya. Kalau manusia, jantungnya diganti langsung. Ninggoy. Ya iyalah, bisa kalau Mami Long Legs, kan dia robot, beda dong dengan manusia. Oke, guys, kita lanjut. Dan berikutnya apa lagi nih? Di situ ada sesuatu. Oh, dilap dulu, guys, wajah dari Mami Long Legs karena di sini dia kotor banget tuh. Kita lap sampai bersih Mami Long Legs-nya. Kita pasang lagi tangan dari Mami Long Legs, guys. Nah, perutnya juga dipasang. Waduh, ini Mami Long Legs kayaknya lagi hamil nih. Perutnya besar banget nih. Tari Mentari kok ketawanya jahat banget ya. Ya maaf ya Mami Long Legs, Tari Mentari gak sengaja ngetain kamu. Oke, guys, dan sekarang kita pasang lagi kakinya. Udah mau selesai nih. Dan mau diapain tuh? Oke. Bibirnya yang udah bolong-bolong disimpanin kayak slime gitu, guys ya. Biar udah gak bolong-bolong lagi bibirnya. Sekarang kita bakalan coba warnain lagi kepala Mami Long Legs yang udah hilang warnanya, guys ya. Nah, dan disimpan lagi warna putihnya sedikit, dicampur warnanya. Sekarang kita bakalan coba ambil dulu warnanya, guys. Oke. Diwarnain ke mukanya Mami Long Legs, ke bibirnya tadi, guys ya. Ada kuas, kita ambil warna biru. Oh, ikat rambutnya, guys, dan kalung dari Mami Long Legs. Kita pakaiin lem lagi, guys, dan sepertinya ini adalah lem bulu mata. Waduh. Ternyata Mami Long Legs juga bulu matanya lentik banget tuh, guys ya. Dikasih lipstick sedikit biar Mami Long Legs-nya cantik, guys. Dan akhirnya kita berhasil 24 jam merawat Mami Long Legs. Sungguh sangat tidak berguna, guys ya, merawat si pembunuh ini. Oke, guys, kalian lihat di sini dia udah sempurna dan sepertinya dia lagi hamil deh. Soalnya perutnya ini besar banget. Di sini yang belum terpakai masih ada usus dan juga paru-paru. Nanti kalau ususnya Mami Long Legs udah busuk ya, bisa kita ganti lagi nih ususnya pakai ini, guys. Sama paru-parunya juga bisa juga kita ganti, guys ya. Hebat banget nih Mami Long Legs, gak pernah meninggoy. Kalau rusak bisa dibikin lagi. Menurut aku seru juga sih, guys, merawat Mami Long Legs ini. Tapi tadi agak sebel, guys, karena dia suka banget membunuh orang-orang. Nah, menurut kalian video kali ini gimana nih, guys? Apakah seru? Apakah keren? Kalian komen di kolom komentar. Atau kalian juga pengen rekomendasikan Tari Mentari bikin video apa? Kalian juga harus komen di kolom komentar. Karena di channel ini Tari Mentari bakalan bikin konten seru dan menarik untuk kalian semuanya. Capek banget deh 24 jam merawat Mami Long Legs. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku hari ini. Buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya, guys.